Bukan hanya Nono, ini 5 anak jenius asal Indonesia yang mendunia. Anak Indonesia kembali dapat membuat bangga kita semua. Kali ini datang dari seorang anak asal Nusa Tenggara Timur, NTT, Kaisar Hendrik Meo Tunai, atau biasa dipanggil Nono. Ia berhasil meraih juara pertama di lomba matematika tingkat dunia. Bocah yang sering dipanggil Nono ini adalah siswa SD Impres Burain 2 di Kabupaten Kupang, NTT. Dia mengikuti kompetisi matematika internasional Abacus World Competition Abacus Brain 2022. Dalam kompetisinya, Nono mengalahkan sebanyak 7.000 peserta dari berbagai negara. Dia berhasil menyelesaikan 15.201 file soal. Dalam satu file ada 10 soal, sehingga total soal yang berhasil dikerjakannya dalam jangka waktu 1 tahun adalah sebanyak 152.010 soal. Dan ini kemudian diujikan dalam bentuk virtual dan listing dalam bahasa Inggris. Prestasi yang dicapai Nono ini menambah daftar nama-nama anak Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa dengan kecerdasannya. Adapun daftar nama-nama anak Indonesia yang jenius, yang telah mendunia, yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Number 1, Audria Yu. Nama Audria Yu sempat mencuat beberapa tahun lalu. Tepatnya di tahun 2019, ia dianggap jenius karena mampu menyelesaikan sekolahnya dengan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan yang lainnya. Audria Yu menyelesaikan sekolah dasarnya hanya dalam waktu 5 tahun, SMP 1 tahun, SMA 11 bulan di usianya yang 13 tahun saat itu. Karena terlalu muda, tak ada kampus yang mau menerimanya di Indonesia. Ia pun akhirnya memutuskan pergi ke luar negeri dan masuk ke University of Virginia, mengambil jurusan fisika. Ia pun hanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk merampungkan studinya. Number 2, Kinantan Arya Bagaspati. Kinantan Arya Bagaspati merupakan anak berprestasi. Ia berhasil menyabet medali emas pada International Mathematics Contest di Singapura pada bulan Agustus tahun 2017. Remaja kelahiran 12 Mei 2011 ini mampu menyisihkan sekitar 1.000 perwakilan dari 14 negara di seluruh dunia. Prestasinya ini menjadikannya masuk deretan anak jenius di Indonesia pada usianya yang ke-7 tahun. Number 3, Cendikiawan Suryatmaja. Bocah yang akrab dipanggil Diki ini baru berusia 12 tahun ketika diterima di Universitas Waterloo, Kanada, untuk mendalami ilmu yang disukainya, yaitu ilmu fisika. Dengan usianya yang masih sangat belia, secara otomatis ia menjadi mahasiswa termuda di universitas tersebut. Selain itu, IQ-nya yang mencapai 200 membuatnya disebut-sebut lebih pandai daripada Albert Einstein. Number 4, Musa bin Laude Hafiz. Bocah asal Bangka ini berhasil menyabet gelar juara ketiga hafalan Al-Quran tingkat internasional di Jeddah, Arab Saudi saat usianya yang ke-7 tahun. Ia bahkan mampu menghafal sebanyak 300 juz Al-Quran dalam berbagai hadis. Pejabat Arab Saudi bahkan menawarkan Musa untuk tinggal di sana sembari meningkatkan kemampuannya. Number 5, Joy Alexander. Joy Alexander merupakan pianis jazz berbakat yang sudah merambah industri internasional. Joy Alexander di usianya 12 tahun memiliki kemampuan musikalnya luar biasa hingga meluncurkan album debutnya My Favorite Things di Amerika Serikat, bahkan diberitakan di halaman New York Times.
Ia juga pernah tampil Grammy pergelaran Akbar Jazz Lincoln Center, Newport Jazz Festival, dan di Gedung Putih. Itulah daftar deretan nama-nama anak jenius asal Indonesia yang telah mendunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar terus mengikuti updatean-updatean video terbaru dari channel YouTube Pramang All Property. Terima kasih.